Pemirsa, Presiden Joko Widodo berolahraga dengan menggoes sepeda di kawasan Car Free Day Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Selain menyapa warga, Jokowi juga membagikan jaket dan kaos yang sempat membuat warga ricuh untuk berebut. Isi liburan akhir pekan, Presiden Joko Widodo berolahraga dengan menggoes sepeda di kawasan Car Free Day Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Dengan pengawalan ketat pas pampres, Presiden Jokowi menggoes sepedanya dari gedung Istana Negara melewati Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, dan Bundaran HI. Kehadiran Presiden Jokowi di Bundaran HI langsung diserbu ratusan warga yang tengah berolahraga. Selain menyapa warga, Jokowi juga membagikan kaos dan jaket. Sempat terjadi aksi saling dorong warga yang ingin mendapatkan jaket yang dibagikan Jokowi. Namun suasana kembali mereda setelah warga mendapat jatah kaos dan jaket gratis tersebut. Sejumlah warga mengaku kaget bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi saat tengah berolahraga. Pas banget rakyat membawa dengan rakyat. Wah, baju ini buat kenang-kenangan saya, Pak. Tanya dari mana? Dari Pak Jokowi langsung dilempar tadi, saya udah gerak dari aku gitu. Oh, tidak. Iya, nggak Pak Jokowi kan? Mata nggak bisa, ya senang aja gitu. Udah berapa kali sih saya ketemu, cuma baru kali ini ketemu. Usai berinteraksi dengan warga, Presiden Jokowi kemudian melanjutkan goesnya menuju Istana Negara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.